Ya, Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat sore kepada pengampu kita, dosen kita, Pak Ngurah Yuda. Dan teman-teman, selamat sore. Jadinya kita dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan dari hasil makalah kita yang berjudul Kontrol Sosial di Lingkungan Pendidikan. Dan perkenalkan yang sendiri Igede Mertiase dan dari kelompok 3 ada Ayu Ketut Widayanti dan Gede Agus Ari Partawan. Mungkin rekan Tiang sudah gabung. Sudah beli mata. Saya sudah bergabung atas nama Gede Agus Ari Partawan. Silakan perkenalkan, Ayu. Om Swastiastu, teman-teman dan juga Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Ayu Ketut Yanti. Di sini saya membahas mengenai pengertian dari kontrol sosial. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Gede Agus Ari Partawan. Saya di sini akan membahas tentang kontrol eksternal dalam pendidikan dan juga kesimpulan dalam pembahasan hari ini. Dan saya sendiri akan membahas tentang fungsi dan kontrol internal, membahas fungsi sekolah sebagai kontrol sosial dan integrasi sosial dan kontrol internal dalam pendidikan. Dan waktu saya persilakan untuk Ayu Ketut. Baik, terima kasih Beli Merta. Untuk presentasi yang pertama akan dimulai oleh saya. Mengenai pengertian dari kontrol sosial. Kontrol sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Adapun pengertian kontrol sosial menurut para ahli, yang pertama menurut Brodsky Cichohan, bahwa kontrol sosial itu sendiri merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok ataupun masyarakat tertentu. Dan yang kedua ada menurut Horton, bahwa kontrol sosial itu sendiri merupakan segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok ataupun masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada menurut Joseph S. Rochet bahwa kontrol sosial itu merupakan suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana yang mengajarkan, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok. Sehingga dapat saya simpulkan mengenai pengertian dari kontrol sosial. Lanjut, Beli Merta. Bahwa kontrol sosial itu dapat saya simpulkan merupakan proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu untuk masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat itu sendiri. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kade Agus. Tiang sendiri. Jadi ya Tiang sendiri. Terima kasih waktunya Ayu. Mohon izin Pak Ngurah untuk melanjutkan dari presentasi ini untuk membahas fungsi sekolah sebagai alat kontrol sosial dan integrasi sosial. Jadinya dan fungsi pun sebenarnya tak
pernah jelas ya apa apa tujuan kita untuk orang tua mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah ya. Jadinya fungsi sekolah di sini tak jarang juga ada beberapa unsur yang akan kita jelaskan, yaitu sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Jadinya di mana anak telah orang tua telah memanatkan anaknya untuk ke sekolah dan diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian dan setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Jadinya berprinsip semakin tinggi pendidikan, jadinya semakin harapannya makin besar untuk memperoleh suatu pekerjaan yang baik. Jadinya ijazah masih tetap menjadi syarat mutlak untuk memperoleh pekerjaan. Dan juga menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dari ijazahnya tersebut. Jadi akan tetapi dengan ijazah tinggi seseorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan, kepemimpinan atau tugas yang lain yang dipercayakan kepadanya. Memiliki ijazah juga suatu perguruan tinggi misalnya merupakan bukti akan kesanggupan intelektualnya untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang rendah kemampuannya. Sekolah yang ditempuh seseorang banyak menentukan pekerjaan yang suatu dilakukan oleh seseorang. Jadinya untuk sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan, ya jadinya berharap besar, jadinya makin tinggi pendidikannya, ya makin tinggi juga dan mempermudah juga untuk mencari pekerjaan. Jadinya kita ambil contoh juga terhadap diri Tiang sendiri. Jadinya teman-teman mungkin tahu saya juga sudah sempat bekerja karena jam terbang jadinya ya, dengan relasi juga ditambah dengan relasi. Jadinya di sini juga karena untuk mencapai kedudukan tertentu juga selain melihat ijazah, tapi untuk mencapai kedudukan tertentu tanpa pendidikan yang tinggi dengan ijazah yang tinggi agak lama jadinya ya. Jadinya kita masih harus membutuhkan relasi dan jam terbang dan pembuktian pekerjaan kita dari suatu masalah baru kita bisa mencapainya. Namun dari sini saya juga melanjutkan ke perguruan tinggi, berharap besar kita bisa juga mempermudah mendapatkan pekerjaan seperti itu. Jadinya fungsi yang kedua, sekolah memberikan keterampilan dasar. Jadinya orang yang telah bersekolah setidaknya pandai membaca, menulis, dan berhitung. Jadinya itu konsep sebenarnya keterampilan dasar yang wajib jadinya ya, kalau kita sekolah. Namun selain itu juga kita kecakapan dalam sejumlah pengetahuan seperti sejarah, filosofi atau geografi, kesehatan, keterampilan bahasa, ataupun fisika. Jadinya selain juga keterampilan dasar calistung, kita juga wajib juga keterampilan dasar yang sedikit tambahkan dari pengertian tersebut. Kita wajib juga membekali diri dengan keterampilan yang lain, jadinya berbahasa. At least kita bisa calistung tidak cukup, jadinya kita juga dengan zaman seperti sekarang globalisasi ya, kita harus at least kita bisa berkomunikasi yang standar dengan bahasa Inggris. Namun juga kita juga bisa, alangkah bagusnya lagi dengan bahasa yang lain kita bekali, karena perguruan tinggi pun anggap aja kita sekarang di perguruan tinggi mempelajari di PGSD. Di luar itu pun kita bisa mempelajari bahasa yang lain. At least kita juga memperdalam bahasa yang lain. Seperti itu. Jadinya mungkin tidak diajari tentang bahasa Inggris ataupun hanya grammar aja yang dipelajari keterampilan dasarnya. Namun kita di dunia nyata kita harus lebih cakap lagi untuk bersosialisasi dengan bahasa itu. Jadinya selanjutnya sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Ya, ini harapan juga, karena kesempatan memperbaiki nasib yang mungkin dalam pengertian sekolah sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Jadinya melalui pendidikan orang dari golongan
yang lebih rendah, mohon maaf, dapat meningkatkan golongan hidupnya yang lebih tinggi. Orang tua juga mengharapkan anak-anaknya mempunyai nasib yang lebih baik, karena itu berusaha untuk menyekolahkan anaknya jika mungkin sampai memperoleh gelar dari suatu perguruan tinggi. Walaupun sering dengan pengorbanan yang sangat besar mengenai pembiayaan, tidak jarang anak seorang guru SD di desa menyapu pekarangan sekolah, pedagang kecil, ataupun supir mempunyai anak di perguruan tinggi. Pada zaman sekarang, sekolah menengah, apalagi sekolah rakyat, tidak berarti lagi bagi mobilitas sosial atau memperbaiki status sosial. Seseorang akan tetapi gelar akademis sangat membantu untuk menduduki tempat yang terhormat dalam dunia pekerjaan. Jadinya kita ke sekolah, apa tujuannya? Jadinya kita untuk memperbaiki nasib. Jadinya dengan pengertian ini, jadinya kita harus, kawan-kawan, setidaknya kita semua bercermin bahwa orang tua sudah bekerja pontang-panting untuk membiayai kita, selain juga membiayai juga waktu. Ya, setidaknya kita harus berusaha juga mengangkat diri ataupun memotivasi diri untuk lebih meningkatkan taraf hidup, jadinya bercita-cita untuk mendapatkan hidup. Jadinya dengan masuk perguruan tinggi, setidaknya kita juga mempunyai cita-cita. Ya, setidaknya tidak semuanya semulus apa yang kita cita-citakan, namun setidaknya kita punya cita-cita ataupun planning ke depannya mau jadi apa kita selanjutnya. Jangan sampai kita sudah masuk perguruan tinggi dengan gelar sarjana yang kita akan miliki, namun kita tidak punya tujuan pasti. Apa yang menjadi tujuan pastinya, kita tidak tahu apa mau jadi apa. Dan akhirnya, kembali lagi, tidak jauh beda dengan nasib orang tua kita. Memang mungkin orang tua kita, ada beberapa kawan yang punya orang tua yang sudah orang tua yang mapan dan mampu menyekolahkan anaknya dengan gampang, namun jangan sampai terbalik. Ya, malah kita disekolahkan dengan dana orang tua, malah nasib anaknya malah terbalik di bawah orang tuanya. Ya, setidaknya kita harus lebih di atas. Nah, orang tua sudah tamatan SMA, ya setidaknya kita sarjana. Itu pun dengan pekerjaan yang lebih bagus. Dan karena orang tua mampu menyekolahkan kita dengan tamatan SMA dan anaknya sampai membiayai anaknya sampai sarjana, setidaknya kita mempunyai anak suatu kelak, kita punya cita-cita untuk sampai jadi dokter lah, seperti itu hitungannya. Terus selanjutnya, sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Apakah itu? Jadinya sekolah bagi negara-negara yang berkembang, pendidikan dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan ahli dalam segala sektor pembangunan. Kekayaan alam yang hanya mengandung arti bila didukung oleh keahlian. Oleh karena itu, manusia merupakan sumber utama bagi perkembangan negara. Jadinya pembangunan, sekolah menyediakan tenaga pembangunan, jadinya selain misalnya SMA dan SMK, jadinya SMK juga berperan untuk membangun, jadinya makanya ada sekolah teknik, jadinya turut serta dalam pembangunan negara. Jadinya tidak selalu juga SMA, kadang-kadang kita SMK dipandang rendah juga, kadang-kadang untuk menyediakan lapangan pekerjaan ataupun suatu teknik, di sanalah kita berperan. Dan kita saling berkaitan juga antara teknik ahli ataupun di kantoran, kita juga saling berkaitan, seperti itu kalau pemahaman dari tiang. Jadinya selanjutnya, sekolah membantu memecahkan masalah sosial. Dengan masalah sosial yang diharapkan dapat diatasi dengan mendidik generasi muda untuk mengelakkan atau mencegah penyakit-penyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk, pengerusakan lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkotik, dan sebagainya. Dengan sekolah kita juga dibekali jadinya untuk bukan memecahkan masalah saja, namun menanggulangi masalah untuk mencegah masalah yang terjadi di suatu ketika kita sudah terjun ke masyarakat untuk bersosialisasi. Jadi ya, kita sudah dibekali antara dengan seperti UKM, jadinya kalau di mahasiswa sudah ada UKM, jadinya kita diajari juga berorganisasi untuk memecahkan
kesenggangan. Jadinya kesenggangan sosial di sini kita nggak punya pekerjaan alias gabut ya. Jadinya nggak punya pekerjaan, apa yang kita perbuat? Kadang-kadang kita ada dua sisi, bisa ke positif, entah bisa ke negatif. Karena nggak punya waktu, nggak kebanyakan waktu untuk tidak berbuat apa-apa, tidak punya kegiatan sama sekali. Jadinya kalau ke negatif kemungkinan ya setting motor lah, jadinya trek-trekan, itu salah satu ke seperti penyakit sosial sebenarnya. Dan pertumbuhan penduduk juga kita dari SD sudah ditanami bahwa untuk perkembangan penduduk juga dibatasi dengan cara KB misalnya, seperti itu sudah dibekali kita dari sebenarnya dari SD sudah ada. Dan pengerusakan lingkungan sebenarnya anak SD pun sudah tahu apa kerusakan lingkungan yang terjadi dan akibatnya sudah dibekali juga, mungkin sudah teman-teman juga sudah diajari seperti itu ya misalnya ya. Jadinya misal narkotika dan sebagainya kita sudah ada badannya yang akan memberikan beberapa sosialisasi tentang hal tersebut. Jadinya dari sekolah lah kita akan mengetahui hal-hal tersebut. Dan bayangkan, mohon maaf, mungkin yang tidak sekolah belum tentu juga kita tahu. Kalau yang tidak sekolah dan tidak bisa membaca, otomatis tidak bisa, keterampilan dasar tidak punya juga sulit juga. Makanya dari sekolah lah kita mempunyai inisiatif untuk memecahkan masalah sosial. Jadi ya tahulah untuk cara mencegahnya. Dan kita juga turut serta lah menjadi salah satu untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi pada saat ini. Terus selanjutnya, sekolah mentransmisi kebudayaan demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kepada generasi muda, disampaikan nilai-nilai yang dijunjung oleh tinggi oleh bangsa itu. Setiap warga negara diharapkan menghormati pahlawannya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang, dan dengan demikian meresapkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini kita sudah mengadopsi, dari SD pun juga kita sudah mengadopsi secara tidak langsung, sudah ditransmisi kebudayaan. Jadinya at least kayak kebudayaan Indonesia, ataupun kita keseringan juga dari Pancasila kita berpedoman setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera. Sebenarnya itu warisan dari leluhur kita sudah dari dulu. Jadinya ya kebudayaan juga di Hindu juga sebenarnya itu salah satu transmisi kebudayaan. Dari sejak kecil kita diajak bersembahyang ke pura. Jadinya at least sudah ditransfer untuk transmisi kebudayaan. Di sekolah pun juga seperti itu. Dari sejak SD kelas 1 kita sudah diajak, sebelum masuk ke kelas kita diajak untuk disanjur dulu. Karena itu suatu kebudayaan, kebiasaan dari leluhur kita. Dan selanjutnya, sekolah membentuk manusia yang sosial. Nah, erat kaitannya dengan sekolah membantu memecahkan masalah sosial. Jadinya pendidikan diharapkan membentuk suatu manusia yang sosial, yang dapat bergaul dengan secara sesama sekalipun berbeda agama, suku, bangsa, dan pendirian dan sebagainya. Ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi yang berbeda-beda. Jadi ya pemahaman kita di sini, jadinya untuk membentuk manusia yang sosial, kadang-kadang satu sekolah kan kita tidak sama ya, tidak sama agamanya. Mungkin kalau kita satu kampus sekarang kan kita sudah satu agama ya, agama Hindu, namun berbeda prinsip yang pastinya, berbeda umur. Mungkin seperti saya dengan teman-teman, ada beberapa yang sudah lebih tua. Saya enggak katakan lebih dewasa karena umur tidak menjamin dewasa, lebih berumur. Namun saya akui teman-teman sekelas ataupun seangkatan tidak ada membedakan umur ya. Jadinya saya akui, sangat bangga, sangat apresiasi. Jadinya inilah fungsi sekolah, di mana sekolah membentuk manusia yang sosial. Walaupun kita beda umur, namun tetap saling sapa, ataupun at least yang paling kecil lah saling sapa. Kita saling bergaul, layaknya kita masih sebaya. Terus dari selanjutnya,
Selanjutnya kontrol internal dalam pendidikan. Dengan kontrol sosial, dalam arti yang luas, dimaksud setiap usaha atau tindakan dari seseorang atau suatu pihak untuk mengatur kelakuan orang lain oleh sebab kelakuan manusia senantiasa berlangsung dalam interaksi orang dengan orang lain. Maka sebenarnya semua kelakuan yang dipengaruhi oleh atau dikontrol oleh interaksi itu. Banyak dari kelakuan setiap orang dipengaruhi oleh tindakan dan harapan-harapan orang lain. Jika pengaruh-pengaruh itu diinteraksikan dalam diinteraksi internalisasi, artinya diterima dan diresapkan, maka dan akhirnya akan menjadi norma atau pegangan bagi kelalaian individu, dengan demikian merupakan daya pengontrol. Ia dapat mengatur kelakuan berdasarkan norma yang diperolehnya. Dalam arti yang sempit, maka dengan kontrol sosial dimaksud pengendalian internal atas kelakuan individu oleh orang lain yang memegang otoritas atau kekuasaan. Dengan kontrol internal, individu kadang dapat terpaksa melakukan hal-hal yang berbeda dengan norma sendiri. Kontrol serupa ini dapat dijalankan dengan kekerasan fisik atau secara verbal dengan menetapkan peraturan-peraturan. Dalam masyarakat harus kita diharapkan untuk cek. Bisa didengar, Pak? Ya. Masih. Oh ya, karena putus-putus, Pak. Mohon maaf, Pak. Unstable internetnya. Jadi sekolah memegang peranan penting dalam sosialisasi anak-anak dalam dapat dalam empat cara yang digunakan oleh untuk dapat digunakan dalam sekolah, yaitu transmisi kebudayaan termasuk norma-norma ataupun nilai-nilai informasi melalui pengajaran secara langsung. Jadinya transmisi yang dapat kita bisa lakukan misalnya tentang falsafah negara, sifat-sifat warga negara yang baik, struktur pemerintahan, sejarah bangsa Indonesia, dan sebagainya. Kalau mengadakan kumpulan-kumpulan sosial seperti perkumpulan sekolah, pramuka, dan kelompok olahraga, kita dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk mempelajari dan memperhatikan berbagai keterampilan sosial. Dan memperkenalkan anak dengan tokoh-tokoh yang dapat dijadikan anak sebagai model yang dapat ditiru kelakuannya. Jadinya dalam hal ini guru ataupun pemimpin sekolah yang memegang peranan yang sangat penting. Jadinya saya lebih tekankan untuk memperkenalkan anak dengan tokoh-tokoh yang dapat dijadikan sebagai model yang dapat ditiru kelakuannya. Jadinya seperti mentor jadinya ya. Jadinya kalau di usia sekolah dini, kalau saya kenal, mohon maaf Pak, mungkin keliru, tutor Pak ya, tutor sebaya. Jadinya kita harus mengembangkan juga antar temannya, siapa yang dijadikan contoh, yang mungkin yang kita bisa jadikan contoh, ataupun salah satu guru yang memang bisa kita jadikan teladan ya. Misalnya kepala sekolah misalnya, ataupun wali, dari salah satu beberapa wali yang ada di kawasan pendidik. Dan menggunakan tindakan positif dan negatif untuk mengharuskan murid mengikuti kelakuan yang layak dalam bimbingan sosial. Untuk di sini menggunakan tindakan positif dan negatif, jadinya antara tidak jauh beda kalau kita sudah bekerja baik di instansi pemerintah ataupun swasta, seperti tindak reward dan punishment. Jadinya antara penghargaan dan hukuman. Jadinya kalau di dunia pendidikan, kemungkinan kalau saya asosiasikan, maaf Pak mungkin bisa diperbaiki kalau saya keliru, positif kita bisa
kasih reward ataupun ranking, kita pun kita bisa kasih bintang kayak di kelas, atau kalau negatif kita bisa tambahkan dengan punishment yang wajar seperti itu. Jadinya kita harus mengharuskan murid itu mengikuti kelakuan yang layak dalam bimbingan sosial. Oke, sekian dari fungsi dan kontrol internal dalam pendidikan. Saya lanjutkan ke rekan saya, Ari Partawan. Terus, Ri. Om Swastiastu, beli mata bisa dipindahkan slide-nya. Om Swastiastu, Pak, saya Gede Agus Ari Partawan. Di sini saya mohon izin kepada dosen pengampu kita, Bapak Ngurah, untuk memaparkan materi tentang kontrol eksternal dalam pendidikan dan juga kesimpulan dalam pembahasan hari ini. Oke, kontrol eksternal dalam pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, tidak ada lembaga pendidikan yang bebas dari kontrol eksternal, baik pun itu sekolah swasta maupun sekolah yang dibiayai oleh pemerintah. Kontrol langsung di sekolah bersumber pada kepala sekolah dan juga guru, seperti apa yang telah diterangkan tadi oleh teman kita, yaitu Primer Dayasa. Mereka lah yang menentukan kelakuan yang bagaimana yang diharapkan pada murid-murid itu. Bila anak-anak melanggar peraturan, maka guru-guru akan menggunakan otoritas peraturan mereka untuk minta murid-murid itu. Baik itu peraturan tentang hukuman fisik seperti push up ataupun membersihkan toilet ataupun memberikan tugas untuk bisa menindak murid-murid yang melanggar peraturan. Dalam guru menghadapi situasi yang mungkin tidak jelas dituangkan dalam bentuk peraturan, ia pun harus juga berunding. Sekolah tidak adil. Dalam hal ini juga para guru juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas segala sesuatu yang akan terjadi di sekolah. Baik itu seperti sebuah permasalahan ataupun pelanggaran dari yang dilakukan oleh anak-anak didik yang mungkin pelanggaran tersebut bisa kontrol atasannya, yaitu seperti ada direktur jenderal dan perintah umumnya. Yang di sini ada sistem sentral yang pada pendidikannya kita mempermudah kontrol dari pusat sehingga terdapat peraturan yang uniform lah mengenai kurikulum, buku pelajaran, ujian dan lain sebagainya. Ada pula kemungkinan khususnya pada sekolah swasta atau mungkin pada sekolah yang dibayar pemerintah, itu dikontrol oleh pengurus yayasan. Ini mungkin dikhususkan pada sekolah swasta ya, karena dikontrol oleh pengurus yayasan dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oke, untuk dimata dilanjutkan. Bisa ada itu untuk pembangunan perluasan mobilitas sosial. Di sini mobilitas berpindah, maksudnya berpindah strata sosial dari strata sensitif, mungkin strata sosial yang lebih rendah pindah ke strata sosial yang lebih tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Tim Tiasa dalam fungsi pendidikan tadi. Yang kedua yaitu untuk mempertahankan kestarikan budaya yang ada. Bagaimana ini yaitu mempertahankan status dan juga melestarikan budaya. Juga kita diajarkan oleh para guru untuk mempertahankan norma-norma budaya, bukan melestarikan, juga kita menjaga, mempertahankan, juga memperbaiki norma-norma menyimpang budaya asing masuk ke budaya kita. Nah, menurut kita itu budayanya
nggak cocok menurut kita, tetapi ada poin penting yang di dalam budaya asing itu. Contohnya yaitu sebuah budaya asing itu masuk budaya kita. Nah, kita berpikiran bahwa budaya tersebut tidak cocok untuk budaya kita. Nah, tetapi di kesampingkan dari itu, ada budaya yang positif masuk budaya kita. Nah, kita bisa menyaringnya budaya tersebut, sehingga kita bisa langsung memperbarui budaya kita, bukan memperbarui, tapi juga melestarikan norma-norma budaya yang telah ada di antara kita, di antara masyarakat-masyarakat yang telah ada. Yang ketiga yaitu agar pendidikan kewarganegaraan mendapat tempat yang lebih penting dalam kurikulum. Seperti yang telah kita ketahui, dulu kurikulum di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 yang menurut saya kurang cocok. Bukan kurang cocok, tetapi juga kurang tepat dikarenakan banyaknya kurikulum yang pada saat itu mata pelajarannya semua dimasukkan seperti IPA, matematika dijadikan satu buku pelajaran, yaitu sebuah buku yang disebut dengan sebuah tema. Maka dari itu, dalam hal ini PKN ataupun pendidikan kewarganegaraan memiliki tempat yang lebih penting dikarenakan ia adalah sebuah ajaran ataupun sebuah pembelajaran yang dimana tersebut yang dimana itu merupakan inti dari sebuah pembelajaran. Contohnya yaitu inti dari ada ajaran ideologi Pancasila ataupun bagaimana ideologi tersebut dicetuskan dan yang lainnya. Dan yang dimana alat kontrol yang digunakan adalah kurikulum sekolah sebagai usaha untuk membentuk manusia sesuai dengan filsafat serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam kurikulum ditentukan apa yang telah diajarkan, mulai dari mata pelajaran ataupun bidang studi. Di samping itu ditentukan pula buku pelajaran yang boleh digunakan. Mengontrol kurikulum serta buku pelajaran merupakan alat yang ampuh untuk mengontrol pendidikan. Kurikulum dan buku pelajaran bahkan dapat dibuat secara uniform ataupun sama bagi semua sekolah yang sejenis dan setingkat di seluruh negara. Itulah yang disebut dengan mengontrol kurikulum, karena dapat memberikan sebuah kepositifan untuk pendidikan selanjutnya. Adapun di sini kontrol eksternal itu biasanya diterima atau disetujui oleh guru-guru dan diinternalisasikan dalam sikap mereka, lalu akhirnya akan menjadi norma yang dijadikan pegangan dan kelakuan tindakan mereka sebagai pengajar. Adapun di sini kebanyakan guru rela menerimanya juga dan akhirnya menjadi sikap yang diinternalisasikan. Hal ini terjadi karena mereka menyetujui norma-norma yang ditentukan oleh pihak yang berkuasa, ya, alias pihak yang ada di atasnya. Juga berkat dari interaksi dengan guru-guru lain. Selanjutnya yaitu adapun kesimpulan dari pembahasan materi hari ini. Untuk di Matayasa bisa dilanjutkan kini slide-nya, beli. Oke, untuk kesimpulan yang pertama yaitu dalam arti ini pendidikan dimulai dengan interaksi pertama, yakni individu itu dengan anggota masyarakat lainnya. Ya, misalkan pada saat pertama kali bayi itu dibiasakan minum menurut waktu yang tertentu, ya biasalah seorang tua pasti memiliki sebuah interaksi. Mereka itu mulai dari kecil. Adapun di sini definisi ini tidak diadakan perbedaan antara orang tua dengan anak. Itu pun juga terjadi dengan guru, juga dengan murid. Contohnya saat kita baru TK, kita diajarkan untuk membaca, kita diajarkan untuk menghitung, dan selebihnya. Yang diutamakan ialah adanya hubungan yang erat antara individu dengan masyarakat. Yang dimana melalui pendidikan terbentuklah kepribadian seseorang. Boleh dikatakan hampir seluruh kelakuan individu dengan atau dipengaruhi oleh orang lain. Karena itu pribadian pada hakikatnya merupakan gejala sosial. Yang pertama yaitu kontrol sosial adalah proses yang digunakan oleh seorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Dalam hal ini
ada sebuah proses yang akan dilalui oleh seseorang ataupun kelompok untuk mempengaruhi ataupun mengajak bahkan memaksa seorang individu ataupun masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Semoga dalam hal ini, kelompok sosial ini, normanya tersebut adalah norma yang positif, bukan norma-norma yang malah merugikan orang lain. Maka dari itu akan terciptalah sebuah ketertiban di masyarakat. Untuk di Meta bisa dilanjutkan slide-nya. Oke, sekianlah dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami berterima kasih kepada dosen pengampu kita Bapak Ngurah Arya Yuda Pandita karena sudah memberikan kami izin untuk memaparkan materi. Oke, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada teman kita yaitu Bli Gede Mentayasa. Oke, terima kasih Agus. Terima kasih juga dosen pengampu kita Pak Gusti Ngurah Arya Wida untuk waktunya yang dipersilakan untuk kita untuk memaparkan sepenggal dari materi hari ini, dan waktunya juga kita mohon maaf agak molor, dan juga dari beberapa penyampaian kita yang kurang berkenan ataupun masih keliru, mohon maaf juga Pak Ngurah, mohon bisa ditambahkan. Dan untuk sesi diskusi saya ingin bertanya juga ke Pak Ngurah, apa kita bisa langsung lakukan atau gimana Pak? Diskusi bisa di gini ya, langsung aja ya, dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Jadi kawan-kawan kita persilakan untuk dua pertanyaan, mungkin bisa di raise hand ataupun bisa di kolom chat, kita akan pilih dua pertanyaan. Swastiastu Bli Meta, kita akan menggunakan kolom chat aja untuk bisa melihat pertanyaannya, untuk bisa dicatat juga Bli Meta, untuk siapa yang memberikan pertanyaannya Bli Meta ya. Ya Ari, mungkin bisa dikenali internal. Banyak ya, ada tiga ya yang masuk. Mungkin kita masuk ke fungsi sosial sebagai kontrol dari Made Lisda ya. Terima kasih Made Lisda untuk pertanyaannya, soal ya. Jadi ya, dari soal apa yang dimaksud dengan fungsi sosial sebagai kontrol sosial dan integrasi sosial. Mungkin langsung ditanggapi atau ada teman yang rekan yang mau menanggapi? Ayo. Dan juga ini saya jadikan satu aja untuk jawabannya juga ya, dari Putu Rina Dewi. Terima kasih ya. Yang Kadek Yulian itu bagus pertanyaannya Kak. Gimana? Yang dari Kadek Yulian itu. Gimana nih? Ini hampir mirip jadinya. Kontrol sosial ya, membahas kontrol sosial. Jadinya kita buka dulu slide-nya tentang kontrol dari kontrol sosial. Fungsi internalnya ya.
jadinya fungsi sekolah untuk sebagai alat kontrol sosial dan integrasi sosial. Bisa didengar, rekan? Mohon maaf, Pak, karena internet saya instabil dengan hotspot di rumah. Om Swastiastu, bisa ya? Mohon maaf, Pak. Ini pertanyaannya mana? Jadinya apa fungsi sekolah sebagai alat kontrol sosial dan integrasi sosial? Jadinya ada kesamaan ya antara Rina, Lisda juga sama. Jadinya saya sekali jawab, jadinya kontrol sosial ataupun fungsi sekolah sebagai alat kontrol sosial dan integrasi sosial. Jadinya sedikit saya beri penjelasan tentang kontrol sosial. Jadinya sekolah sudah secara tidak langsung ya, karena sudah setiap hari anak itu datang ke sekolah, otomatis sudah bersosialisasi ya tanpa disadari. Jadinya sudah pasti mereka akan menjadi bersosialisasi dengan teman-temannya dan juga mengetahui kontrol sosial. Kontrol sosial di sini kalau menurut pemahaman saya sendiri, dia akan mengetahui cara bersosialisasi, baik cara bergaul ataupun cara mentransmisi norma-norma ataupun nilai dirinya. Dia akan mengetahui dari perbedaan-perbedaan pandangan temannya, seperti itu. Dan integrasinya pun juga akan berpengaruh pada di siswa tersebut. Mungkin ada tambahan mungkin dari rekan yang lain. Om Swastiastu, di sini saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ratna Sukaryani, Blida. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ratna sekarang. Mengapa pendidikan merupakan salah satu jenis alat kontrol sosial? Ya, melalui pendidikan ada sebuah ilmu. Melalui sebuah ilmu terlahirlah sebuah norma tersebut akan berbentuk sebuah peraturan. Peraturan-peraturan tersebutlah yang akan menjadi sebuah kontrol sosial dan akan menjadi alat kontrol sosial di antara masyarakat. Kita memiliki pendidikan, khususnya kita adalah para mahasiswa, kita akan mengajarkan sebuah pendidikan ataupun sebuah ilmu kepada anak didik kita nanti untuk bisa dimiliki oleh anak didik kita atau peserta didik nanti untuk masa depan mereka dan juga untuk masyarakat di sekitarnya. Karena melalui pendidikan, kita bisa memberikan sebuah ilmu kepada orang lain. Mohon maaf, mungkin ini agak sensitif ataupun memberikan agak ketersinggungan yang tidak sekolah. Contohnya dari TK memang mungkin karena perekonomian mereka ataupun atau sebab yang lain. Kita bisa mengajarkan TK sudah ketahui bahwa pendidikan memang bukan sebuah hal yang penting sekali untuk bisa menggapai sebuah kesuksesan. Karena dari kebanyakan yang kita ketahui seperti ada cerita, ada orang sukses yang tidak memiliki pendidikan itu tersebut suksesnya lebih besar daripada kita. Tetapi ada juga kita memiliki sebuah ilmu nantinya dan mengetahui bagaimana ilmu tersebut, itu pun akan menjadi sebuah keuntungan untuk kita dan juga keuntungan untuk orang lain. Intinya di sini ya bisa kita sebut dengan simbiosis mutualisme ataupun simbiosis yang dimana saling menguntungkan. Tidak ada yang namanya simbiosis parasitisme, yaitu
tidak menguntungkan ataupun merugikan satu yang lainnya. Demikianlah dari jawaban saya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan Pumli Meta ataupun Mbok Widayanti ataupun dosen pengampu kita Murah Arya Yuda menambahkannya. Terima kasih. Dosen, apakah masih ada waktu untuk saya menjawab lagi satu pertanyaan? Sebenarnya bahwa mahasiswa adalah kalangan akademis yang memiliki tempat masyarakat si ket lain karena kontribusinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dianggap remeh. Adapun salah satu peran mahasiswa yaitu mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Karena mahasiswa tinggal bersama berbagai lapisan masyarakat dan sering melakukan interaksi dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga para mahasiswa juga lebih memahami permasalahan yang sedang terjadi. Dalam hal ini, mahasiswa berperan menganalisis masalah-masalah tersebut, kemudian menyampaikan realitas serta solusinya kepada pemerintah. Mungkin itu jawaban saya, apakah bisa diterima oleh Kadek Yuliani? Dan untuk Bapak, apakah bisa menambahkan kekurangannya? Terima kasih. Sudah semua pertanyaan dijawab ya? Kelompok 3. Izin Bapak, sudah 3 pertanyaan yang kami jawab. Oke, kalau memang sudah ada 3 pertanyaan dan bagus sekali nih kelompok 3 ya, yang lain coba bagaimana caranya memberikan apresiasi ya, bisa tepuk tangan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tutup share. Jadi tadi bagus sekali Budi Dayanti lagi satu Budi Agus Ari Partawan. Jadi tadi penyampaiannya bagus dan nanti bisa memberikan model contoh bagi yang lain untuk ya. Jadi bagaimana bersosialisasi. Jadi ada 3 pertanyaan dan ada yang dijawab secara jadi satu ya. Di bagaimana sekolah ya, peran sekolah. Nah, jadi pendidikan itu kan ada 3 lingkungan ya. Kan teman-teman sudah paham ya, ada 3 lingkungan. Utama pendidikan diperoleh dari lingkungan apa ya? Lingkungan masyarakat, Pak. Dan keluarga. Iya, jadi dari yang pertama kita dari lingkungan keluarga ya, baru lahir kita pasti kan dari lingkungan keluarga dulu, baru kita ke terjun sekolah dan masyarakat. Nah, jadi ini kan khusus ke di sekolah. Jadi bagaimana sekolah itu mengontrol ya apa yang pendidikan apa yang diperoleh dari keluarga secara luas, ya. Jadi di mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kalau TK itu kan lingkupnya masih menyesuaikan dengan usia. Ya. Nah, jadi perannya di sini kan tadi sudah disampaikan sih sebenarnya dengan jelas gitu ya dari kelompok 3. Ya, jadi secara sederhana saja Pak berikan. Jadi kalau di keluarga itu kita akan mengenal diri ayah dan ibu. Sehingga kita terjun di TK itu kan mengenal berbagai kelompok
Ya, jadi di sana kita belajar bersosialisasi, anak-anak itu belajar bersosialisasi di lingkungan TK-nya. Nah, sehingga di SD, jadi SD itu kembali meluas ya. Jadi SD itu kan kumpulan dari TK-TK lain juga ya. Ya, jadi TK. Kembali ke SMP, SMP juga gabungan dari SD-SD yang lain. Jadi SD 1, SD 2, SD 3. Ya, kan menambah lagi. Ya, ke SMA juga begitu. Jadi kumpulan dari SMP sebenarnya. Sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Ya, tidak semata-mata pendidikan itu menjamin kan. Wah, pendidikan tidak menjamin kita bekerja. Ya, memang seperti itu kan. Nah, tetapi tadi disampaikan bahwa pendidikan ya tempat kita bersosialisasi, mencari teman, mencari channel link atau partner rekan gitu ya, yang berbeda-beda karakter. Ya, siapa tahu nanti kita satu sekolah dengan anak anggota dewan DPR itu kan, jadi kita bisa belajar berpolitik itu. Siapa tahu nanti satu sekolah dengan anaknya Jik Krishna gitu kan, wah ini pengusaha gini. Jadi kita sedikit tahunya kan dicoba kayaknya sih belajar berwirausaha. Jadi itu salah satu kita memiliki peluang gitu kan. Dan sampai kita S1 sekarang memang gede, kita melajah sampai S1 gitu kan. Itu apa gitu kan secara asalnya. Jadi menambah peluang kerja kita. Ya, peluang kerja kita. Jadi dengan S1 pendidikan guru sekolah dasar, yang pertama kita punya ijazah bisa sebagai guru. Ya, tamat SMA kan tidak masih belum gitu kan. Dapat SMA masih bisa berjualan. Tapi tamat S1 berjualan bisa, jadi guru bisa, jadi peluang kerja kita lebih luas lagi, apalagi kita sampai ke S2 ya, jadi dosen bisa, jadi guru bisa, jadi pedagang bisa, jadi landasan juga bisa. Itu menambah nilai diri, peluang kita di dunia kerja. Memang tidak menjamin pasti mangkai, tapi bisa menambah peluang kerja kita ya, kita istilahnya itu. Jadi bagaimana kita memiliki teman rekan di keluarga, kita kembangkan di sekolah, dikontrol di sana ada aturan-aturan tertentu, di sana kita mengetahui hal baik hal buruk yang tadi disampaikan, juga memberikan reward bagi yang berprestasi, bagi yang memiliki sifat positif. Nah, jadi di sana diatur aturan di sekolah, setiap sekolah memiliki aturan masing-masing. Bagi yang melanggar mendapatkan hukuman. Jadi dari sama hukuman apa punishment ya. Jadi ada hukuman, ada pemberian hadiah, itu bagus sekali. Secara rinci sudah disebutkan tadi. Ya di sekolah, sehingga kita merasakan nanti terjun ke masyarakat. Ya, kita terapkan apa yang didapatkan di pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, ya sudah pasti kita terapkan di masyarakat. Ya, itu. Kalau kita sudah menjadi S1 kan mahasiswa, apa yang kita dapatkan di dunia pendidikan di tingkat perguruan tinggi, kita terapkan nanti ya, tadi disampaikan. Sebenarnya saya ingin sekali ide-ide dari teman-teman yang lain, dari pertanyaan ini, peran mahasiswa dalam kontrol sosial. Sebenarnya dengan demonstrasi itu apakah sudah kita berperan untuk negara kita, atau bagi yang lomba IPA gitu, lomba olimpiade mata kuliah apa gitu yang di luar negeri mendapatkan juara, apakah itu juga berperan gitu. Jadi masing-masing individu memiliki perannya masing-masing ya. Tergantung ya, sekarang kita berperan baik maupun buruk. Yang jelas semua memiliki kekurangan, semua memiliki baik dan buruk. Sehingga disinilah peran sekolah, peran SD, SMP, SMA, mulai TK ya, sampai perguruan tinggi untuk mengontrol hal-hal tersebut. Sehingga kita bisa membedakan, jadi mahasiswa itulah yang memiliki. Bukan katanya aja ya, katanya mahasiswa itu seperti memiliki
penerus bangsa gitu. Biar tidak hanya katanya gitu ya. Tapi fakta gitu. Ya. Bagaimana sih cara kita memberikan contoh sebagai role model, menunjukkan negara kita ini contoh di TGST masih banyak ya. Mungkin yang lain punya ide-ide tertentu yang bisa diterapkan ya, tidak mencakup luas ke bangsa Indonesia ya, khusus ke lembaga untuk kekulturan lah, apa sih kita semua ada di Indonesia. Jadi peran bagaimana kita mengontrol sosial di lembaga kita dulu, ya di lembaga kita. Kalau memang di prodi kita, kita ada himpunan mahasiswa program studi, bagaimana kita mengontrol melalui organisasi itu, luasnya ada HMJ, BEM, DPM dan lain sebagainya, itu lingkup lembaga kita. Ya nanti terjun ke dunia kerja ya, nanti kita sebagai kepala sekolah ya, kita intern di sekolah yang kita masih terdengar ya? Iya pak, masih pak. Oke. Okay. Jadi itu ya, jadi dari lembaga kita ya, dari hal lingkup kecil kita sampai kita nanti belajar di dunia kerja ya, jadi belajar sesungguhnya itu adalah di dunia kerja sebenarnya ya, nanti di kalian menjadi teman-teman menjadi seorang guru, di sanalah kerja yang sebenarnya. Tapi kalau belajar yang sebenarnya ya, kalau di bangku kuliah ini kan pemahamannya masih terbatas. Nah, nanti di terjun dunia ini ya, Pak juga belajar bagaimana cara mengajar dan itu nanti juga seperti itu. Ya, mungkin itu beberapa sedikit pemahaman Pak ya. Jadi terima kasih kelompok 3 dan kita kelompok 4, 5 dan selanjutnya nanti mohon disiapkan lebih matang lagi ini. Jadi kelompok 3 ini dan kelompok 1, 2 juga sudah dia sudah memberikan materinya, menyampaikan materinya. Kalau memang ada hal yang berhalangan, kita bisa memanfaatkan Google Classroom. Bisa memanfaatkan Google Classroom jadi agar tidak menghambat ya kelompok-kelompok lain untuk menyampaikan, bisa memanfaatkan Google Classroom jadi untuk video dan sebagainya, dan diskusinya bisa melalui Google Classroom. Untuk kelompok 3 ini ada yang memberikan tambahan tanggapan, bisa sip chat itu ya, atau mencatat. Nah, ini kan bisa di copy ya, hasil-hasil diskusinya, sehingga nanti di hasil diskusinya ini diketik dalam Word dan dikirim ke Google Classroom di bawah di kolom materi tersebut, sehingga ini adalah hasil dari diskusi kita masing-masing ya. Disimpan dulu sebelum dikeluarkan. Untuk Korti yang mana ya? Saya Pak. Oke, Dito ya. Dito nanti absensinya tetap jalan ya. Ya karena kalau di sini sebut satu persatu nanti waktunya habis dan sepi. Jadi ya. Baik manual maupun melalui Google Classroom bisa ya memanfaatkan, sehingga nama-nama teman-temannya yang hadir ini bisa tercover semua ya. Oke, kalau tidak ada hal yang disampaikan lagi, ada pertanyaan lagi ya? Tidak ya?
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan kelompok tiga tutup perkuliahan hari ini, ya, karena Pak juga akan izin juga ada latihan pokok bersama. Silakan kelompok. Izin Pak Ngurah dan kawan-kawan kelas 1B, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya kepada dosen pengampu kita Pak Ngurah dan kawan-kawan, dan semoga materi yang kita sampaikan bisa diterima, dan juga materi yang kita share di upload kita di Google Classroom bisa juga di-download sebagai materi ketiga dari sosiologi ini. Dan juga di akhir kata, kita bertiga atas nama kelompok tiga, saya mengucapkan selamat sore jadinya, dan Zoom meeting ini bisa kita tutup Pak orang ya. Langsung Pak ya. Yeah, terima kasih, dan kita aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Terima kasih ya, izin kembali. Sukses semua Pak. Tajang enak pakar roti, Pak. Ayo, ayo. Wah, gua mah aku cuma. Aduh.